lanjutkan ke segmen berikutnya, GH nomor 2, GH. GH. Oke. Nah, ini ada angka yang di luar mutlak. Oke. Bagaimana ngatasinya? Ya enggak apa salah. Ya kalau di luarnya langsung saja dihilangkan dengan cara dicoret atau sama-sama dibagi. Ya disederhanakan. Ya, ini disederhanakan. Ya. Dicoret artinya di ruas kiri dibagi 5, di ruas kanan dibagi 5. Ya, menjadi 5x - 6 sama dengan 5. Berikutnya sama seperti sebelumnya. Jadi 5x - 6 sama dengan 5, diambil positifnya ya. 5x sama dengan 5 minus 6 benda ruas jadi plus 6. Oke. 5x sama dengan 11 dan x adalah 11/5. Kemudian sekarang sisi positifnya, negatifnya, 5x - 6 sama dengan - 5. 5x sama dengan - 5 plus 6. 5x sama dengan 1 dan x sama dengan 1/5. Jadi imbunan penyelesaiannya adalah 1/5,11/5. Dan untuk berikutnya sama ya, ini bisa langsung saja dicoret, sama-sama dibagi 3 sebenarnya coret itu. Jadi ini 9-7x ya sama dengan 24 dibagi 3 adalah 8 ya. Kemudian kita ambil positifnya, 9-7x ya sama dengan 8, 7x minus 7x menurut saya adalah 8 minus 9, plus 9 dipindah ruas menjadi minus, minus 7x sama dengan minus 1 dan x sama dengan 1/7 ya. Jadi min 7 nya dipindah ke kanan menjadi bagi. Jadi ini bisa sebelumnya mungkin kalau ada yang bingung atau menanyakan, ini sebenarnya min 1 dibagi min 7 ya, ini 1/7. Kalau sebelumnya kita ambil positifnya, sekarang negatifnya, 9x min 7 sama dengan min 8 x ya. 9 min 7x, wah ini salah ketik, salah tulis. 9 min 7x, min 7x sama dengan min 8 ya. Min 7x ya, min 7x adalah min 8. Wait a minute, min 9 ya, min 9. Jadi min 7x adalah min 17 dan x adalah min 17 per min 7 atau x sama dengan 17/7. Jadi ada dua jawaban sehingga imbunan penyelesaiannya adalah 1/7,17/7. Biasanya ini tidak ada masalah yang cukup apa ya, maksudnya cukup besar, mudah aja.